Ratusan relawan yang tergabung dalam Bolone Mase atau relawan sahabat Mas Gibran daerah Kota Cirebon antusias bersatu dalam menyuarakan pemenangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Gibran pada momentum pemilu tahun 2024. Ratusan relawan ini berkumpul di kawasan Stadion Bima untuk menyampaikan hak dalam memilih calon pemimpin masa depan untuk negara Indonesia. Koordinator Daerah Relawan Bolone Mase Kota Cirebon, Joni Nurdin, menjelaskan pada kegiatan ini hadir jajaran pengurus relawan tingkat kota, kecamatan hingga kelurahan. Bahkan banyak kalangan relawan dari tingkat RW hadir untuk menyampaikan satu suara untuk Prabowo Gibran bisa menang satu putaran pada pemilu 2024. Koordinator Daerah Relawan Bolone Mase, Joni Nurdin, mengaku siap mengawal pemenangan Prabowo Gibran sampai nanti pencoblosan di TPS. Dalam kegiatan ini diisi dengan kegiatan hiburan musik serta kupon undian berupa hadiah menarik yang bermanfaat untuk para peserta. Kami semua relawan Bolone Mase siap untuk mendukung Prabowo Gibran satu putaran. Target saya 60% untuk Kota Cirebon. Bolone Mase itu apa, Pak? Bolone Mase itu Bolone Mas Gibran. Balane Mas Gibran. Kegiatan ini temu relawan. Relawan seluruh Kota Cirebon. Itu termasuk 5 kecamatan, 22 kelurahan, berapa ya? 400 lebih lah. Kelurahan, RW-nya. Iya, RW-nya. Berarti sampai RW, Pak? Sampai RW, sampai RT, sampai ke relawannya juga. Relawan Bolone Mase Kota Cirebon berharap ke depan Indonesia bisa dipimpin oleh presiden dan wakil presiden yang tegas dan mementingkan rakyat. Dan yang paling ideal menurut relawan Bolone Mase adalah pasangan Prabowo Gibran. Husen Sadra, RCTV Cirebon.